Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di Dapur Kinars. Kali ini aku mau share ide jualan dari pisang. Rasanya enak dan cara buatnya juga gampang banget. Cuman diaduk-aduk aja. Rasanya juga manis. Pisangnya juga berasa banget. Sebelum ke videonya, boleh dong di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Langkah awal, aku udah menyiapkan 5 buah pisang yang matang. Aku mau hancurkan dulu. Aku pakai gelas untuk menghancurkan. Kalian juga bisa pakai garpu. Kita hancurkan sampai hancur. Kalau sudah hancur kayak gini, kita sisihkan dulu. Lanjut, aku siapkan wadah dan aku pecahkan 1 butir telur suhu ruang. Dan aku masukkan 4 sendok makan gula pasir. Kita kocok. Kita campur semuanya. Lanjut aku masukkan 3 sendok makan pisang yang sudah dilumatkan tadi. Setengah sendok teh garam. Kita aduk lagi. Dan aku masukkan 1 sendok makan susu bubuk dan 2 sendok makan susu kental manis. Kalau kalian tidak suka manis bisa di skip ya, atau cuma 1 sendok juga bisa. Aku masukkan soda kue setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh. Vanili setengah sendok teh. Kita aduk semua bahan. Masukkan 8 sendok makan tepung terigu protein sedang. Aku pakai merek Segitiga. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Dan yang terakhir, aku masukkan 5 sendok makan mentega yang sudah dicairkan. Dan kita campur semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah, aku siapkan cetakan bunga teratai. Ini aku kasih minyak biar tidak lengket. Dan aku masukkan adonannya. Ini aku kasih setengah karena nanti akan mengembang. Kita masukkan semua sampai habis. Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan. Kita masukkan semua adonannya. Kita kukus selama 20 menit atau sampai matang ya. Setelah 20 menit, kita angkat. Dan ini hasilnya. Ini aku mau coba lepaskan dari cetakan. Ini sangat mudah sekali ya. Dan untuk kalian yang mau buat ide jualan, kalian bisa juga kemas pakai mika seperti ini.
Dan untuk camilan juga bisa. Ini rasanya benar-benar enak dan cara buatnya juga gampang banget. Satu resep menghasilkan 8 peach. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir ya. Semoga bermanfaat. Dan maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel aku semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.